Ingin upgrade diri melalui program internasional? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebagai seorang mahasiswa, pastinya kamu ingin berperan aktif dan meningkatkan skill yang kamu punya dong. Mengupgrade skill tidak hanya melalui kegiatan perkuliahan loh sobat kami. Ternyata banyak sekali program-program yang dapat menjadi tempat kamu untuk mengembangkan diri. Nah, kali ini kami Foundation hadir dengan program terbarunya yaitu International Millennial Summit. International Millennial Summit atau IMS merupakan sebuah program berupa konferensi umum dengan standar topik internasional. Selain itu, terdapat seminar yang diadakan secara langsung dengan speaker baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan para kaum muda sebagai wadah berkembang untuk menciptakan sikap yang mampu memberikan inovasi, melatih leadership, berpikir kritis, dan membangun rasa empati. Nah, program ini sangat cocok diikuti oleh para pemuda sebagai agents of change. Dan fun fact-nya, IMS akan diadakan di Malaysia loh sobat kami. Nah, kira-kira ada kegiatan apa aja sih di IMS? Nah, tenang aja, ada banyak sekali loh kegiatan yang ada di IMS. Yang pertama adalah International Millennial Summit Conference. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berisikan konferensi umum dengan beberapa standar topik internasional. Topik tersebut akan didiskusikan dalam berbagai bentuk model debat dan leaderless group discussion. Yang kedua adalah International Workshop. Kegiatan ini berupa seminar yang diadakan secara langsung dengan speaker baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga adalah Charity Program. Salah satu kegiatan amal yang akan diselenggarakan sebagai wujud empati terhadap isu negatif yang berkembang secara mendunia. Program amal ini akan diselenggarakan di beberapa yayasan dan komunitas masyarakat berwujud pengabdian serta support system. Kegiatan yang terakhir ada Embassy Tour, Cultural Trip, dan Museum Tour. Nah, ini merupakan salah satu rangkaian perjalanan yang dilakukan dengan tujuan pengenalan budaya, menambah wawasan umum, dan pengaturan interaksi peserta dengan warga lokal. Nah, sobat kami, untuk mengikuti program IMS, kamu dapat mengikuti 4 jalur loh, yaitu jalur essay competition, jalur fully funded, jalur partial funded, dan yang terakhir adalah jalur self-funded. Well, itu dia program berskala internasional yang diadakan oleh Kami Foundation. Eits, tapi tenang saja sobat kami, akan banyak kejutan program-program baru loh dari kami. So, stay tune terus di Instagram @kamifoundation dan @international.millennialsubmit. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk sobat kami yang masih bingung untuk mengupgrade diri. Thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kami Foundation, terbang bersama kami, berperan untuk negeri.